Sebuah laporan mengklaim bahwa smartphone X series Honor berikutnya akan tiba sebagai Honor X10 dan bukan Honor 10X seperti yang diperkirakan sebelumnya. Presiden kehormatan Xiaomi mengkonfirmasi bahwa Honor 10X akan diubah namanya menjadi Honor X10 dan akan tiba sebagai smartphone siap 5G. Baru-baru ini, headset telah muncul di Tena, otoritas telekomunikasi Cina, dengan nomor model TLAN00. Daftar di Tena sekarang diperbarui dengan semua detail penting termasuk spesifikasi kamera. Honor X10 memiliki dimensi 163,7 x 76,5 x 8,8 mm dan beratnya 203 gram. Smartphone ini dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,63 inci, menghasilkan resolusi HD Plus penuh 1080 x 2400 pixel dan rasio aspek 20 banding 9. Ini memiliki pemindai sidik jari yang menghadap ke samping. Honor X10 memiliki pengaturan 3 kamera di punggungnya. Ini terdiri dari lensa utama 40 megapiksel yang digabungkan dengan sensor 8 megapiksel dan penembak 2 megapiksel. Itu dilengkapi dengan kamera selfie 16 megapiksel. Prosesor octa-core 2,3 GHz yang menggerakkan ponsel bisa menjadi Kirin 820 5G berbasis Android 10. Ponsel mungkin tiba di Cina dalam versi 4GB, 6GB, dan 8GB RAM. Dan edisi penyimpanan seperti 64GB, 128GB, dan 256GB. Ada slot kartu microSD onboard untuk penyimpanan tambahan. Ponsel ini memiliki baterai berperingkat minimum kapasitas 4200 mAh. Perangkat mungkin dilengkapi dengan pengisi daya cepat 22,5 watt. Seorang informan terkenal di Cina mengklaim bahwa Sony IMX600Y yang dibuat khusus adalah lensa utama dalam pengaturan 3 kamera Honor X10. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa versi high-end dari Honor X10 dapat menangkap gambar yang lebih baik karena ISP Kirin 820, sama dengan Kirin 990. Oleh karena itu, ponsel ini diharapkan untuk memberikan pengalaman fotografi tingkat unggulan. Honor telah menjadwalkan acara peluncuran pada 20 Mei di negara asalnya Cina, di mana perusahaan akan meluncurkan smartphone Honor X10-nya. Sekarang menjelang peluncuran resmi, harga smartphone telah bocor secara online. Bocoran ini menunjukkan bahwa Honor X10 akan tersedia dalam 4 varian berdasarkan konfigurasi memori yang tampaknya berasal dari materi pemasaran. Berikut adalah rincian harga dari bocoran baru. RAM 4GB plus penyimpanan 128GB dihargai 2299 yuan atau sekitar 4,8 juta rupiah. 6GB RAM plus 128GB penyimpanan dihargai 2599 yuan atau sekitar 5,4 juta rupiah. RAM 8GB plus penyimpanan 128GB dihargai 2899 yuan atau sekitar 6 juta rupiah. RAM 8GB plus penyimpanan 256GB dihargai 3199 yuan atau sekitar 6,7 juta rupiah. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.